Halo guys, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya sedang berada di Tunjungan Plaza Surabaya untuk menghadiri acara Grand Launching Gerai Doran Gadget yang berada di Tunjungan Plaza Surabaya. Lebih tepatnya di Tunjungan Plaza 4, lantai 3, unit 33, dekat Excelso. Buat kalian yang belum tahu, Doran Gadget merupakan gerai dari PT Doran Sukses Indonesia. Doran Gadget sendiri berfokus kepada aksesoris gadget, smartphone, dan komputer. Produk yang dijual di Doran Gadget antara lain ada dari brand JT, Garmin, SanDisk, DJI, Logitech, Western Digital, GoPro, Hippo, Jabra, Plantronics, Google, dan Amazfit. Semua produk yang dijual di Doran Gadget merupakan produk resmi. Jadi tenang aja, kalau produk kalian bermasalah, tinggal hubungi pihak Doran Gadget maka akan segera ditangani. Kalau kalian tidak bisa datang ke outletnya, kalian juga bisa lihat-lihat dan belanja produknya melalui website mereka di dorangadget.com. Saat pertama masuk, di bagian depan kita langsung disambut oleh beberapa produk headset dari JT. Ada JT Open Ear Pro, G1 Series, G2 Series, dan JT 06 yang lagi diskon 50%. Beralih ke bagian kiri, terdapat berbagai jenis powerbank dari JT, headset untuk olahraga, dengerin musik, dan juga headset gamingnya. Kapasitas powerbank yang dijual cukup bervariasi, mulai dari 5.000 mAh, 8.000, 10.000, 12.000, 13.000, bahkan 20.000 mAh. Ada beberapa produk yang lagi diskon 50% seperti TWS JT T1. Di channel ini saya juga sudah mereview TWS JT T1. Kalian bisa klik card di pojok kanan atas untuk menonton videonya. Selain itu, buat kalian yang butuh stand smartphone untuk di mobil, di meja, di sini juga tersedia. Google Nest Mini juga tersedia untuk kalian yang sedang ingin membuat smart home. Bluetooth speaker juga ada JT S1 dan S2 series. Beralih ke bagian tengah, ada berbagai smartwatch dari brand Amazfit dan Samsung. Ada Amazfit T-Rex, GTR, GTS, Neo, dan Samsung Galaxy Watch. Ada beberapa in-ear headset dari JT yang juga sedang diskon 50%. Wall charger dan car charger yang bisa quick charge juga ada. JT juga menyediakan cukup banyak tipe kabel charging dari micro USB, Lightning, dan USB Type-C. Ada SanDisk SD card, flash disk, micro SD, SSD, dan juga ada hard disk eksternal dari Western Digital atau WD. Tidak ketinggalan juga ada Jabra Talk 25 dan Jabra Elite 75T. Beralih ke bagian kanan merupakan section khusus untuk berbagai produk dari DJI. Pertama, ada beberapa drone dari DJI seperti DJI Telo, Mavic Air 2, Mavic 2 Pro, Phantom 4 Pro V2, Mavic 2 Zoom, dan Mavic Mini. Ada juga gimbal untuk kamera seperti Ronin SC2 dan Osmo Mobile 4 untuk smartphone. Kemudian ada Osmo Action, DJI Pocket 2, dan Osmo Pocket yang sedang diskon 25%. Terakhir merupakan section dari Logitech. Ada keyboard, mouse, headset, dan controller untuk simulator. Kalau kalian tertarik, langsung aja cus ke gerainya. Jika ada yang kurang dimengerti tentang produk-produknya, kalian bisa bertanya kepada kru yang sedang bertugas agar diberikan saran sesuai dengan produk yang sedang kalian butuhkan. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.